Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bersama ini kami akan menyampaikan beberapa harapan warga yang dapat kami temui kemarin. Kita harap bisa berdampak positif, bisa berdampak pada pembangunan di Ketapang, itu kan misalnya jalan yang mau dilaluinya itu dibaguskan, tapi catatan pakai anggaran nasional pemerintah pusat. Nah ini artinya ada dampak penyerapan anggaran untuk pemerintah Kabupaten Ketapang dari pemerintah pusat yang mungkin seharusnya anggaran itu belum saatnya, tapi karena kedatangan Pak Jokowi, Pak Presiden, akhirnya anggaran itu dikucurkan gitu kan. Nah untuk arus lalu lintas supaya lancar. Nah ini yang pertama. Nah kalau misalnya harus dibebankan kepada APBD Ketapang, ya saya pikir sama saja, gitu kan. Nah, tidak ada dampak. Pak Jokowi kan mau datang ke Ketapang beberapa pekan depan. Apa harapan para petani ini, Pak? Harapan petani, Pak, harus sukses petani itu. Oleh karena petani itu adalah tulang punggungnya negara itu, Pak. Nah, jadi kami berharap jangan dalam arti kata diberi itu benih setiap tahun ada perubahan. Oleh karena perubahan ini, Pak, bermacam-macam. Jadi lahan kita itu belum dalam arti cocok dengan hal-hal semacam ini. Nah, jadi sehingga timbullah masalahnya ada masalah hama dan segala macam. Termasuk peralatan, Pak. Peralatan kami sangat sudah cukup dibantu dengan harga hentrator. Tapi ini cara kita untuk mengupas tanah yang lebih bagus. Nah. Pak, ini kan mau kedatangan Pak Jokowi ke Kabupaten Ketapang nih. Apa harapan Bapak nih, Pak? Ya harapan saya lah ke Bapak Presiden. Tolonglah masalah pertanian itu dimaksimalkan. Apa sejelas-jelasnya apa permintaan pertanian, tolonglah istilahnya. Dianggapi, jangan sampai diabaikan. Keluhannya di Kalimantan ini gimana, Pak? Ya keluhannya tadi itu masalah di bidang pertanahan tuh, Pak, masih banyak istilahnya zat asem kan ya. Jadi untuk mengolah padi itu istilahnya agak-agak kesulitan. Apa itu istilahnya, apa untuk menghilangkan zat asem kan gitu. Ya. Di tanah ini untuk lahan pertanian. Cara pakai dolomit tetap, Pak, istilahnya kan enggak seberapa maksimal kan gitu. Mungkin selain dolomit lah ada kali kan gitu. Ya. Untuk membunuh istilahnya apa zat asam menanam padi di lahan padi. Mengenai pupuk gimana? Masalah pupuk alhamdulillah kan gitu. Masalah pupuk mah tuh, Pak. Juga. Itu Xiaomi ya? Xiaomi. Nama Bapak siapa, Pak? Namanya Bapak. Coba ya.